Hai teman-teman, assalamualaikum. Nah, malam ini saya lagi mau tutup toko ya. Pembukaannya di sini saya tutup toko. Saya mau tutup pemini dulu, teman-teman. Kita tutup dulu pom mininya. Nah, kalau sudah ditutup, kita langsung aja gembok ya, atau dikunci. Sudah, kita cek lagi. Sudah, ini sudah selesai. Udah selesai tutup pom mininya. Di sini saya langsung aja beresin pergalonan ya. Nah, udah banyak yang kosong, nanti saya besok bakal diisi lagi. Selanjutnya di sini majuin keranjangnya biar bisa ditutup. Ditutup ya. Oke guys, di sini saya sudah tutup toko, jadi saya mau langsung aja ke belakang. Sekarang udah jam 23.30 malam, saya mau cuci dulu teman-teman. Nanti saya bakalan cerita kenapa saya yang tutup toko. Oke teman-teman, di sini saya mau sedikit cerita ya. Malam ini saya itu lagi sendirian mulai dari kemarin malam, soalnya suami saya itu lagi jemput anak saya teman-teman. Sekarang udah liburan ya sekolahnya, jadi anak saya mau liburan ke Bali. Nah, suami saya yang jemput ke Jawa teman-teman. Jadi kemarin dan malam ini saya itu sendirian, dan besok itu suami saya udah nyampe sama anak saya. Yuk ah, gak apa-apa meskipun sendirian. Jadi temenin aku untuk beberes yuk. Alhamdulillah teman-teman, buat cucian malam ini tuh gak terlalu banyak. Tadi itu saya gak masak teman-teman. Saya dibawain nasi sama emak. Males juga ya masak kalau nggak ada suami gitu. Makanya yang simple aja. Kita langsung aja lanjut mencuci ya. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai dicuci. Cuma segini aja sih di kantin saya, nggak terlalu banyak. Kita langsung aja bilas ya. Saya belum beresin rak piring, apa pikiran saya yang kemarin. Biar sekalian aja besok ya. Soalnya sekarang udah malam teman-teman. Thank you.
Di sini saya mau bersihin dulu. Di sini bersih, teman-teman. Soalnya saya tuh nggak ada masak untuk hari ini. Saya dibawain nasi sama emak. Saya mau simpan ini di sini aja, soalnya ini udah nggak muat. Lagi satu, saya ada wajan, guys. Mau dicuci dulu. Biar besok itu enak bisa langsung masak. Saya simpen di sini juga. Allahu Akbar. Sebenarnya wastafelnya itu masih bersih sih, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ada sisa sabun, kita langsung aja bersihin. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Saya sudah selesai cuci piring, tutup toko juga sudah selesai. Saya mau lanjut istirahat dulu. Sampai ketemu besok lagi ya. Nanti saya bakalan bikin vlog sama anak-anak saya. Nah, oke, teman-teman. Mungkin segini aja dulu ya video dari saya. Saya sampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin saya malam ini. Bye!